فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian penulis rahimahullahu taala di dalam pembahasan beliau memulai menjelaskan tentang kewajiban puasa, lalu beliau terangkan tentang dengan apa diketahui bahwa puasa Ramadan telah wajib, telah masuk, dan beliau uraikan beberapa pembahasan terkait dengan masalah rukyat hilal. Ya, tadi dari apa yang dibaca saya akan poinkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya, kata penulis rahimahullahu taala, yajibu shaumu Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Ini penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang kewajiban. Ya. Kewajiban puasa Ramadan. Baik. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan itu diambil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan dari ijma'. Adapun dari Al-Qur'an, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kutiba tegas menunjukkan kewajiban. Ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini terdapat dua faedah di sini. Faedah yang pertama, penegasan wajibnya puasa. Jadi puasa ini bukan diwajibkan di umat Islam ini saja, tapi puasa ini kewajibannya sudah ada di umat-umat sebelum kita. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini untuk memberi kabar gembira dan menghibur umat Islam. Ya, kadang seorang kalau dikatakan diwajibkan, dia kadang kaget ya, atau merasa berat. Tapi setelah dia tahu umat-umat sebelum mereka juga telah diwajibkan, akan menjadi apa? Akan menjadi ringan. Oh, ini sudah terbiasa manusia yang telah lalu. Maka akan menjadi ringan dirinya dalam menjalaninya. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Ya. Puasa itu, Islam itu dibangun di atas lima. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Ka'bah, dan puasa Ramadan. Itu hadith Ibn Umar. Kalau hadith Umar Ibn Khattab riwayat Muslim tentang kisah Jibril datang bertanya tentang Islam, maka Nabi menerangkan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, dan engkau haji apabila engkau punya engkau berpuasa Ramadan, dan engkau haji apabila engkau punya kemampuan ke sana. Dan juga di dalam hadis Talha bin Ubaidillah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang Arabi yang datang bertanya kepada Nabi tentang kewajiban-kewajibannya, maka Nabi menyebutkan dari kewajiban adalah puasa di bulan Ramadan. Maka Arabi ini bertanya, hal alayya gairuhu, apakah ada kewajiban puasa terhadapku selain daripada itu? Kata Nabi, la illa an tattawwa, tidak ada kecuali apa yang merupakan kadar tambahan. Apa yang merupakan kadar tambahan. Baik. Jadi itu beberapa dalil. Adapun kesepakatan ijma ulama, ya sepakat para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan, dan ini dinukil oleh banyak
salaf rahimahumallahu ta'ala, dan tidak ada silam pendapat di dalam hal ini. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dari perkara yang dimaklumi secara aksioma di dalam agama ini. Baik. Jadi itu dalil-dalil tentang kewajiban puasa Ramadan.